Nama saya Johari bin Mat Saleh, ayah kepada Salman. Masa kena dekat Pahang, pakcik kerja sebagai pembantu peguam bagian kemalangan. Jadi kerja pakcik di hospital je lah, ada orang insiden, pakcik pergi ambil sign je lah. Selepas tu, pakcik insiden. Jadi tak ada siapa dah nak ambil ke pakcik kerja. Jadi pakcik nampak kat KL ni boleh cari makan kalau kita ada bakat seni. Sebab pakcik dulu masa muda pun pakcik ada main orang kahwin, dari muda lagi main band. Jadi dari situ lah pakcik punya idea datang. Jadi pakcik gunalah apa yang kemahiran pakcik ada untuk teruskan hidup. Lagipun isteri pakcik boleh dia meniaga-niaga kecil-kecilan, penjual mainan, macam tu. Jadi dua dalam satu lah. Dari situ Mas Salman dia nampak benda tu kan, kami kumpul duit beli maskot untuk dia. Dari situ dia dapat beli maskot. Saya Muhammad Salman Abdullah, berasal daripada keluarga daripada Johor. Dibesarkan di Pulau Pinang, pergi ke Kuala Lumpur. Oh, maskot ni dulu first time saya nampak dulu tahun lepas ya, habis PKP tu kan. Saya nampak dekat TikTok, saya kata dengan mak saya ni, laku ni maskot katak ni, tak ada orang pakai lagi ni, saya cakap ni. Saya kata dengan mak saya, kumpul duit lah, bulan 5 hari raya beli. Sekarang bulan 5, 28 hari bulan sampai kat saya. Dulu kos dia murah je, RM199. Sekarang saya tengok dekat orang lain, secah sampai 400 setengah, ada yang 700 setengah. Saya tengok dekat TikTok, tengok orang dekat China pakai maskot. Dan saya terfikir, dia boleh pakai maskot, boleh dapat mereka bantuan keluarga. Dia orang pakai maskot pun, saya ada kebanyakan kat China pun memang jual balon katak apa semua. Macam kita orang kat sini ada permit, jadi kita orang boleh letak tabung lah. Bersiap semua dalam bangun pukul 8, pukul 10.30 siap lah. Peralatan frogman, maskot apa semua dengan kerusi lah. Dari daripada rumah bertolak kaki pergi minta jalan ke Felda tu, pergi ke Maju Jengsen, ke Sogo lah. Kebah barang, letak kerusi, simpan tabung dulu, susun barang. Lepas tu pergi beli air apa semua, baru pakai frogman. Saya buat tarik kawan ni pakai katak ni suka kerja orang, itu yang buat jadi orang minat tu, satu tarikan orang. Jadi apa, satu orang apa jadi minat, katak tu kerja orang, katak nakal orang kata. Sebab biasa kan maskot lain kan ada yang diam je. Saya tak ada semua orang saya kejar, patok orang pun ada. Pakai mulut katak, mana? Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif tu ada yang suka gelak, ada setengah negatif tu tak suka. Ya apalah katak ni kejar orang apa semua. Macam dia tak suka dengan katak, ada geli lah, tak suka lah. Setengah orang suka, setengah orang tak boleh suka. Biasa akan bagilah sumbangan, biasa RM1, RM2 bergambar dengan saya apa semua. Bergambar dengan frogman ni lah. Niat kita pergi buka orang je lah. Sambil pakai maskot pergi buka orang. Cabaran tu hujan panas semua dia lah. Kalau hujan dulu waktu saya pakai Mickey Mouse memang tak ada orang lagi lah. Kalau hujan habis lah basah kuyuk pun semua, tak ada orang lah. Memang kena tukar lah, pakai pula maskot lain. Basah cuci lah. Biasa kalau tak ada orang, kurang orang sama akan setia juga kat situ. Tunggu sampai malam lah. Biasa kalau kat Sogo lengah sangat, sama akan bawa tabung ke jalan ke Baji India ke dalam. Kadang-kadang Salman pun saya kesian dia. Semenjak dia pakai maskot kat Sogo, dulu maskot tak ada di Sogo tu. Maskot dia ada jaga dia lantar kat tengah sana tu. Jadi dia tengok pasal Mas Salman viral lagu itu, banyaklah maskot nak mengacau dia. Jadi pendapatannya jadi kurang lah. Itu adat orang kita. Dulu orang tak nak buat, Salman seorang-seorang terpacak situ. Mereka semua berebut-rebut kat lantar. Mereka tengok situ lagu orang pun dia. Jadi aku tengok bang, inilah cabaran. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Jadi kau kena relax. Orang lain punya hal, orang punya hal. Kau tumpukan kau punya hal. Kau jangan peduli orang. Cuma kita jangan bermusuh dengan orang. Buat masa sekarang alhamdulillah lah, ada peningkatan sikit, RM80 ke RM100 dalam sehari lah. Tengoklah kalau hujan tak sampai RM60. Kalau dia masih boleh teruskan dengan maskot ni, kita tak tahu sampai bila kegemilangan maskot ni boleh bertahan. Kita akan cuba cari, sentiasa cari benda yang baru. Apa yang perlu kita buat. Sebab dia pun baru umur 23, masih muda. Banyak lagi benda yang dia belum tempuhi. Harapan pakcik, apa yang dia tempuh ni, berjaya lah. Kira-kira dia tak boleh sebab dia, sekolah pun dah jadual. Jadi keperakaran bagian pelajaran tu kurang. Tapi dia boleh baca, semua boleh. Kira lagi okey. Maskot akan datang ni, akan berubah-ubah. Kena kumpul duit lah. Bila ada maskot baru, kena beli. Kalau tak, katak ya, bila katak boleh bertahan. Ikut pada zaman lah. Harapan saya, kalau mana suka-suka, tak suka jalan lah. Tu je lah.